Viral di media sosial, seorang pengendara motor yang hanyut terseret arus banjir. BPBD Kota Cimahi menyebutkan kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Mahar Martanegara, Kecamatan Cimahi Tengah. Dan menurut keterangannya, diketahui jika motor yang hanyut tersebut ditumpangi dua orang. Sementara banjir tersebut terjadi pada Senin 20 Juni 2022 sore, yang diakibatkan air di aliran sungai meluap. Petugas BPBD Kota Cimahi, Reza, mengatakan kejadian bermula pengendara motor berusaha menerobos banjir. Berdasarkan laporan sementara, sepeda motor tersebut mengarah dari Lewi Gajah. Kemudian saat di lokasi kejadian, pengendara memaksa untuk menerjang derasnya banjir. Ia mengatakan banjir tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Cimahi dan sekitarnya dengan durasi sekitar 1 jam. Meski sempat menyebabkan pengendara motor terseret, banjir tersebut langsung surut sekitar pukul 17.30. Tetapi luapan sisa air berupa lumpur dan sampah masih tersisa di ruas jalan. Kendati demikian, Reza memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena kedua orang yang berboncengan itu berhasil menyelamatkan diri.